Oke teman-teman, ini kamera dinyalain. Katanya Mbak Dangik merasakan sesuatu. Ini ada apa Mbak? Wah ada. Nah apa gini, aura-aura gimana lah. Udah jauh loh. Ya mungkin aura capek kali ya. Pak Marcel, hati-hati Pak Marcel. Ini sudah cukup malam ya. Coba diterawang dulu Pak Marcel. Atau Mbak Dangik, coba diterawang gimana? Ini auranya, saya merinding banget nih. Sudah lah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa yuk. Sudah yuk jalannya. Bonsai-bonsai banyak ini loh Mbak. Bonsai apa ini? Ini pohon orang. Ini Mas Johan sama Kiwarso udah ada kabar apa belum ya? Gak tahu nih Bu, belum ada tanda-tanda sih, soalnya ini di jam setengah satu. Mas ini bawa rokok? Bawa nih. Tuh hati-hati kalau buang. Ini loh, padahal nggak pakai sepatu loh. Ini saya cuma pakai sendal. Gak, nggak apa-apa. Lagian rokok kayak gitu loh. Rokok kayak Merchant Perancis saja. Bebas, ini rokok-rokok saya. Mungkin di sini kali, kalau fosil mah energinya ini gimana Mbak Dangik? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini susah, saya pegang kamera harus lihat jalan. Kamu nggak kelihatan ntar loh. Berarti jarang explore ya kamu ya Mas Didi ya? Saya nggak ikut explore ini. Emang biasanya ini takut lah. Nggak, sedikit-sedikit takut, males, makanya saya nggak pernah ikut explore. Ini aku mending banget Mbak Dangik. Saya nggak pada apa-apa, tenang. Yang penting tujuan kita fokus sama cari Mas Danang lah. Iya, yang penting niat kita baik ya Mbak. Iya, dan jangan lupa Mbak terus-terus berdoa loh. Dan apa sih? Leher berat loh. Hati-hati Mbak. Itu hati-hati lubang. Hati-hati. Apa mungkin ngantuk kali ya? Ya mungkin lelah sih, capek. Kita kan udah muter-muter udah lama. Kita lanjut. Ya, kan belum nemuin tanda-tanda. Ya siapa tahu kita ketemu Johan itu sama kawan-kawan di sana. Kenapa, Bang? Itu kenapa tuh? Pusing loh Bang. Aduh gimana ini masih gini. Ini jangan-jangan ada yang mau. Ada yang mau minum gak? Oh, habis tadi sih. Tasnya dibawa sama Mas Johan. Ntar kan kita udah deket ya kayaknya loh. Kita ntar ketemu sama Mbah. Ini gimana Mbah? Hei, siapa kamu? Apa kau? Kamu siapa? Hah? Hei, apa kau nak kene? Lah kamu siapa? Arcapati. Siapa kau? Aku si Wasani kene. Lah terus apa urusannya kau? Kau ngapa nih kene ganggu-ganggu? Tujuanku ngolek Mas Danang kene. Danang wis pangan aku lho. Lah emang kowe sapa bisa mangan Mas Danang? Asalmu Kang Dik. Ora pasti ora penting. Lah ngapa kowe mlebu? Batir aku. Kowe ganggu aku nang kene lho. Aku nggak mau apa. Tujuanku mung liwat. Kowe kowe ora bakal nemu ni Danang lho. Danang wis tok tangan aku. Gimana Mbak? Mungkin. Enggak mungkin Mas Diki. Apa mungkin ini yang tadi menyerupai Mas Danang ya? Ya bisa jadi sih.
Tadi kamu sih pada ngeyel, saya kan sudah bilang jangan lewat sini. Tapi inilah akibatnya kayak gini nih. Lah terus ngapa kowe mlebu mengradane iki? Masa pengin kon mulih. Aku lagi ngoret kancaku. Saya itu kesini mau cari yang namanya Ganang. Ora bakal ketemu. Lah bisa nih. Wis dipangan aku. Ora mungkin. Gak mungkin, Mas Ganang itu gak mungkin. Ganang kabe, para pengikut aku kabur loh. Berarti kowe salah satu musuhnya Mas Ganang. Iya. Gak usah macam-macam kowe. Mulia. Saya kira Mas Ganang nanti. Hei, siapa sekarang ini? Hahaha, Ganang wis tak pangan aku. Tak mungkin, Mas Ganang orang mungkin dipangan. Emang Mas Ganang punya musuh banyak Mas Diki? Ya biasanya banyak sih. Soalnya kan kalau di hutan itu rata-rata pada takut sama Mas Ganang. Aduh. Jadi gimana nih? Apaan? Perih loh. Itu kenapa Bang Marcel? Perih loh. Apanya? Yang macam-macam siapa? Apanya yang perih? Kamu itu tadi kerasukan Bang Marcel. Malah kerasukan tapi kok malah ini yang ngedit silit saya itu loh. Berarti kamu kalau kerasukan tuh keluarnya lewat silit. Jangan ngarang loh. Lah buktinya silitnya yang sakit. Sendal loh. Sendalnya dimana sendal? Tuh kamu Jan. Ini dulu. Sendal loh, cari dulu sendal loh. Sendalnya dimana tadi kamu kerasukan dimana? Di kredit loh. Belum. Ya, gimana sih, Nen? Ini loh. Tapi ini juga yang begitu. Mana nih? Wah, sendal murah ini lah, buang aja lah. Yang penting kita cari, itu satu tuh. Satu lagi mana, satu lagi? Ini tuh. Oh, iya itu. Mahal ini. Kreditnya juga. Sendal gitu aja. Ini gimana nih, Mbah? Kita udah dapat wejangan dari penunggu sini. Kayak gitu. Aduh. Emang tadi ngomong apa ya? Katanya sih tadi tapi Mas Ganang udah dimakan. Dimakan. Tapi enggak. Saya enggak percaya sih Mas Diki ya. Iya sih saya juga enggak percaya. Saya pastiin lah kalau dia ketemu Mas Ganang juga dia pasti takut. Ya mungkin dia cuma nakut-nakutin kita supaya kita tidak enggak lanjut cari gitu. Tapi saya percaya dan yakin lah Mas Ganang itu masih ada cuma mungkin nggak tahu lah kita di mana ya. Ya minta doanya aja lah ya teman-teman ya. Kita belum dapat titik terangnya. Yaudah kita lanjut aja ke sana. Barangkali nanti ketemu sama tim Wispas di sana. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana nanti. Gimana? Ya udah lanjut aja Bang. Ya Bang Mas lanjut. Lewat sini aja lah. Di sini ini loh. Masih merinding apa ya? Nah, gitu. Yaudah. Tadi itu siapa namanya? Mas Diki. Arcapati apa ya? Arcapati tadi. Baru kali ini loh ngerasain kerasukan kayak kulit kambing ya rasanya capek. Pegel. Kemarin kamu kan pernah kemasukan pas Arum itu loh. Ya sama intinya apanya yang sakit? Belakang sini loh perih loh. Ya itulah. Berarti kamu kalau kerasukan terus itunya keluar, nah keluarnya itu mungkin lewat lewat pantat ya? Iya. Push gitu. Masa push gitu lah. Ini paling cari Mas Johan sama Ki Warso. Biasanya mah kalau diumpetin apa misalkan ini ngumpetnya kan di mak-mak gitu. Itu emangnya jonjang Pak Marcel, serius lah. Ya kan namanya lagi nyari orang kan masa nyari di. Jadi ya, yuk lanjut aja ke sana lah, terus lah. Kita kode-kode ke Mas Johan aja sih gimana ya?
Ya tadi kan kita lihat apa sih yang lebih itulah, lebih tinggi mungkin ya, biar iya biar cahaya cahaya gitu ya. Bisa. Mas Un. Mas. Keluar so. Mas Aras. Percuma dik, orang anu kita aja juga di medan yang lebih rendah loh. Kita mau naik aja ini. Ya mungkin apa kita nunggu di yang lebih tinggi apa gimana? Apa kita mau nunggu di tempat yang tadi kita pisah? Ya enggak mungkin lah. Soalnya ini di jam 1 kurang seperempat nih. Tapi kalau kita balik ya lama lagi loh. Ya maksudnya kan juga, Mbak. Waktu juga udah jam segini dong, Mbak. Bukannya enggak mau nyari, maksudnya kan. Tapi takutnya ntar tim Bispa juga nungguin loh. Ntar di kontak aja dari rumah apa. Ya entar kita lebih baik kita istirahat, sambil istirahat kita nunggu di tempat yang kita tadi pisah loh. Gimana? Sambil tunggu kabar dari mereka. Lama-lama di sini takutnya loh. Masalahnya saya sama Diki tuh enggak tahu. Saya enggak tahu apa-apa loh. Kita. Saya ini awam loh. Iya sih juga. Udah mau lobet. Apaan lagi fosil lobet. Ini udah ya. Ini videonya tutup dulu, kita jalan ke tempat iyalah tadi kita berpisah. Oke. Kita istirahat di sanalah. Lagi juga ambil cari minum nanti. Ambil daugan atau gimana, enggak apa-apa. Oke. Udah sekian dari kami. Saya selaku adminnya Mas Ganang, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga Mas Ganang dapat dipercepat lah ketemunya ya. Semoga dapat tanda-tanda, semoga dari Wispas juga udah menemukan pertanda. Mungkin sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.